Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Junarisa. Walaupun kita cuma berdua aja, tim Acha nih, Angga dan Icha. Tapi kita berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Mungkin kalian semua yang kedai kemarin, aduh pengen banget penelusuran, maafkan dulu ya, karena kita tidak bisa menelusuri tempat-tempat berhantu, serem, dikarenakan kondisi yang semakin memburuk gitu. Apalagi di kota Bandung, Pulau Jawa, Pulau Bali akan diadakan pembatasan. Jadi benar-benar lockdown gitu. Udah gak semi lagi, tapi lockdown. Benar-benar lockdown. Makanya kita memikirkan gimana caranya ya supaya kita tetap memberikan konten yang terbaik untuk kalian. Tapi kita juga yang menjalankan kontennya merasa aman. Yes. Dan kita dalam melakukan penelusuran di jalan ini pun gitu, sebelumnya kita udah melakukan tes antigen dulu, dipastikan kita sehat, makanya yuk go gitu. Dan beberapa personel Junarisa juga sekarang lagi tinggal sehat, doain aja mudah-mudahan mereka semua bisa sehat lagi dan memberikan konten-konten lagi, bikin konten lagi buat kalian. Ya udah, kita namai ini adalah Ghost Kartur. Ghost Kartur, oke. Okay. Jadi mencari hantu dari mobil dalam keadaan yang minimalis seperti ini. Tapi nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita dapat yang seru-seru di jalan. Siap. Ya udah, kita jalan lah sekarang. Go. Go. Berhubung ini kita lagi PSBB lah ya, ini kayak balik lagi ke tahun lalu ya, jadi lockdown lagi. Tapi kita tetap pengen bikin konten gitu buat Junarisa, soalnya kasihan gitu orang-orang yang di rumah juga kan butuh hiburan gitu. Terus kita juga ya ada kegiatan, tapi gimana caranya bikin kegiatan yang meminimalisir resiko kerumunan. Makanya ya udahlah. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat si Junarisa syuting kali ini di masa lockdown ini, misalkan kalian lagi di jalan terus lihat ada mobil yang kayak akuarium gitu, itu mungkin kami gitu. Walaupun berdua tapi kan butuh lighting gitu. Benar sih, gak akuarium. Hari ini saya nebeng ke mobilnya Angga. Nah, kemana kita? Nah, kita jalan-jalan malam lagi. Kebenaran banget kondisi Bandung seperti ini teh sepi pasti naik. Karena memang pembatasan jalan di malam hari. Dan biasanya ketika sepi teh selalu ada cerita. Nah, yang akan kita datangi tempat-tempatnya itu, kita ke daerah masa kecil kamu gimana? Oke, jadi berhubungan dengan Peter CS mungkin ya? Yes. Oke. Berarti daerah-daerah. Ya kita gak akan sebutin jalannya ya, soalnya takutnya ada beberapa di antara kalian yang ternyata tinggal di daerah situ terus merasa terganggu. Wadaw, kita ada di sini gitu, terus kita ceritain malah jadi takut. Makanya ya udah, yuk kita jalan aja ke daerah itu. Ini semacam ngasih kalian ini juga sih, hiburan di rumah, ikut jalan-jalan di Bandung gitu. Iya benar. Buat kalian yang pengen ke Bandung, jalan-jalan, liburan, stop dulu lah. Kita jalan-jalannya virtual dulu. Virtual aja dulu, ditemenin sama Junarisa gitu. Oke, ternyata kita diajak dulu ke atas dulu, Neng. Oke, kita sekarang ada di daerah Jalan Cipaganti. Iya. Pernah lihat sesuatu nggak di Jalan Cipaganti? Itu mah mungkin dirasain banyak orang Bandung, Neng. Ketika lewat Cipaganti, karena jalan yang satu arah ini kalau di waktu-waktu tertentu emang kan kadang sepi. Iya. Terus kalau kebagian hujan pasti aja beberapa orang di Bandung pernah menyaksikan orang nyebrang atau di pinggir jalan, pas kita lewat ada, pas tengok lagi nggak ada pasti. Oh iya, pernah ngalamin nggak? Pernah. Di mana itu? Kurang lebih sih waktu jalur belum dirubah turun ya, masih dari sini ke atas kan. Oh iya, benar. Kalau sekarang kan jadi dibalik dari arah Lembang ke bawah. Dulu zaman masih ngantor gitu, kadang pulang sampai tengah malam lewat ke daerah sini harus balik lagi ke kantor, ada yang ketinggalan atau apa, pernah
lihat perempuan yang diem di pinggir jalan pakai pakaian zaman dulu. Oke. Nyebrang? Enggak, dia cuma nunduk aja, dia masih tengok lagi, enggak ada. Nah, aku tepat di sini, nih, di seberang di perempatan ini. Dulu pas zamannya naik ke atas kan, one way tapi naik ke atas. Nah, di situ waktu itu aku teh pakai mobil sih. Ada yang di situ kan banyak orang biasanya nyetop angkot. Iya, benar-benar. Nah, itu ada yang nyetop angkot, tapi dari kejauhan tuh udah ih, nah hanya beda kieu bentukna gitu. Karena si tangannya tuh lebih panjang, panjang pisan. Terus gitu, kayak tangan patah. Gini nih, kalau ngebayangin mah kayak serangga tangannya, tah kayak gitu, dan itu perempuan gini nunduk gitu, kehela. Nah, itu rada bentuknya aneh. Nah, bentuknya rada aneh, cete. Udah yakin sih, pasti juri gitu. Iyalah. Terus dideketin. Wadaw, biasanya kan kalau gitu ya dideketin teh hilangnya. Iya, iya, iya. Iya mah langsung ningalikeun molototan. Langsung Judas. Wah, itu langsung zaman itu zaman masih tinggal sama bapak. Iya. Ya, pas nyampe rumah udah gak enak perasaan. Pak, punten di pangbersihanin. Udah paling bener itu mah. Iya, karena emang kalau lihat sesuatu di jalan, khususnya kita gitu ya, orang-orang yang bisa melihat mereka, kalau misalkan kitanya saling bertatapan atau merekanya tahu kalau dilihat oleh kita, itu mau gak mau biasanya langsung ikut. Benar, benar. Langsung nuturkan gitu. Karena secara nggak langsung kan mereka ngerasa, oh orang ini ngeliatin saya. Biasanya mereka akan cari kesempatan untuk ngobrol atau minta tolong. Nah, gitu. Banyaknya gitu. Ya kemarin tuh aku ke Dago, ke daerah Dago Atas. Terus tujuannya mah buat mencari udara segar gitu ya. Walaupun nggak ke tempat-tempat ini, ya udahlah, diam di pinggir jalan, ngeliatin ya, ngeliatin pemandangan gitu. Terus turun lah gitu. Pas turun gitu, ngobrol sama si Beng sama si Aldin, tah depan-depanan gitu. Ini mah kemarin kita kejadiannya. Terus aku cuma nengok dikit ke kiri, begitu lihat lagi ke obrolan sama si Beng sama si Aldin, tiba-tiba di belakangnya ada cowok telanjang, telanjang, tapi menggigil gitu sama ngeliatin. Itu mau gak mau kan refleks langsung. Iya, wajar pasti. Langsung ngeliat-liatan kan, pas liat-liatan gitu, orang teh langsung ngomong, Beng, di sebelah maneh ayah lelaki telanjang. Mereka si Aldin sama si Beng langsung refleks ngeliat, tapi gak usah saha kan, udahlah. Terus aku teh nggak tahu ya, langsung ngomong gini, iya si Gana overdosis gitu. Nggak tahu ya, itu mah feeling aja. Iya si Gana overdosis, udahlah, udah hilang. Pas udah nggak lama saya ceritain langsung hilang. Terus balik ke rumah, pas ke rumah si Ari lah lagi tidur ya teman, langsung ngegoak pasti, langsung wah jerit banget. Terus pas sini sama mama, nggak mau, dua hari dia nggak mau digendong. Pasti sih buat orang-orang apalagi yang punya bayi anak kecil gitu, ya itu salah satu jadi sensor yang ada di rumah sebenarnya, Neng. Ketika ada sesuatu yang mengikuti kita atau yang singgah ke rumah, kadang bikin mereka sangat tidak tenang. Itu mah bagus sih sebenarnya ya, ada anak kecil jadi tahu, oh ada sesuatu, jadi kita bisa lebih, tapi kadang-kadang terhalus oke, bisa jadi lebih apa, sensitif untuk bebersih. Iya, sebenarnya teh iya sih, dari situ langsung gue biasa, pak punten ya, Ari nangis ya kayak. Walaupun sebenarnya bisa gitu bebersih, tapi entah kenapa kalau terjadinya sama diri sendiri atau keluarga sendiri tuh susah banget gitu. Lebih tenang nelfon bapak. Iya, nelfon bapak udah paling bener. Iya, sering lah beberapa kali kayak gitu. Nah, ini kita lewatin Pasupati. Ini juga salah satu jalan yang kalau dulu-dulu gitu ya, dulu kan suka enggak sih, enggak dulu-dulu pas udah nikah sama Dimas lah, sering jemput dia siaran Nightmare. Okay. Kan malam pastinya, malam pasti, nah balik pasti lewat Pasupati. Gak tahu sih sejarahnya seperti apa di Pasupati, tapi beberapa kali aku suka lihat perempuan. Pembatas jalan Pasupati kan lumayan tinggi ya, yang ngapain, bener. Di tengah situ berdiri ya,
wah curang teh nanaonan ieu peuting-peuting jam 1 peuting gitu, karena si Dimas kan siarannya malam berdiri gitu gini nih kayak anak kecil lagi jalan-jalan menjaga santai. Keseimbangan gitu. Wow. Nah kalau udah kayak gitu biasanya ini nggak tahu ya ini salah satu tips atau bukan ya buat kalian. Nah biasanya si Dimas tuh langsung buka jendela terus dia nyalin rokok. Karena ini mah pendapatnya dia ya, aku nggak tahu benar atau enggak, karena katanya si kuntil anaknya nggak suka sama asap rokok. Dia lebih menjaga kesehatan loh. Sehat rupa-rupanya takut, Anda. Takut paru-parunya kotor. Jadi si Dimas mah pede gitu. Dia langsung buka jendela, langsung ngerokok, manehna. Jadi biar gak ikut ke mobil biar gitu. Biar gak ikut gitu. Ah, tersep bau rokok. Terus aku mah paling anti gitu ya. Ini mungkin gak tahu ya. Paling anti kalau di jalan nyalain wayang golek. Oke. Atau kerap di beberapa stasiun radio di Bandung itu kalau malam. Tengah malam pasti itu. Iya, kalau udah jam-jam malam gitu nyalain wayang golek. Nah, teuing kunaon, eta lamun ngawareungkeun wayang golek, langsung lo bawe di tukang teh. Iya, karena ya balik lagi ke budaya teh geuning, Neng. Ketika orang-orang zaman dulu diperdengarkan lagi atau melihat lagi sesuatu yang sering dia tonton di zaman itu, pasti itu teh akan jadi pancingan juga. Makanya kayak dengerin lagu Bang Pung Hideung kenapa kesurupan, sebenarnya kan bukan dari lagunya awalnya teh, lebih ke memori bentukan si musiknya yang mengundang mereka untuk bergabung bersama orang-orang yang dengerin juga gitu ya. Kejadiannya begitu. Itu salah satu alasan kenapa pas orang kesurupan Bambu Hidung teh emang jaroge duenya menikmati lagunya. Teriak-teriak ekstrim gitu. Tapi kadang paling pencak gitu. Oh iya pencak. Oke. Okay. Kayak gitu aja. Ini salah satu tips juga nih buat kalian di jalan kalau misalkan ya. Enggak tahu kalau di Jawa Barat ya mungkin lagu-lagu Sunda, wayang golek gitu kan. Itu kalau kalian mau memanggil mereka itu salah satu caranya. Tapi mending enggak usah lah kalau kata saya, Mang Guys. Si Riri tuh yang paling anti kalau udah nyalain lagu Sunda teh. Serem sa. Geser aja. Pareuman. Nah. Jalanan daerah sini sih masih rame. Beberapa kantor di kota Bandung sekarang lagi lockdown, termasuk Balai Kota Bandung, terus yang di sebelah kita ini adalah Gedung Sate. Lockdown karena banyak banget yang terjangkit COVID gitu. Apa yang AA ingat tentang daerah jalanan ini? Ini terdiri dari nama-nama pulau ya. Kalimantan, Bangka. Ya. Pulau atau kepulauan sih. Kepulauan kan. Terus naundeunya Ambon. Terus ya banyak nama daerah yang ditaro di tempat ini sini. Iya, ini tuh di pusat Kota Bandung sebenarnya. Iya. Ya, pusat banget. Ini mah kalau ngomongin sejarah nyambung banget sama zaman Belanda dulu di mana ada perencanaan Bandung dibuat jadi ibu kota Hindia Belanda kan waktu itu. Nah, kenapa nama-nama daerah, nama-nama tempat yang ada di sekeliling ini menggunakan nama-nama pulau karena kesatuannya akan ada di sini gitu. Jadi merepresentasi si Indonesia gitu ya. Iya, si Hindia Belanda teh ada apa aja. Nah, di sini ada semua. Makanya ada Sumatera, Jalan Sulawesi, Jalan Jawa, Ambon juga ada, macam-macam ada. Iya. Dan yang membuat khas daerah ini adalah bangunan-bangunannya. Emang Belanda banget. Yes. Perkantorannya pun bahkan kalau kata saya sih udah kayak lihat istana di Inggris gitu. Teuingnya ada di Belanda. Bangunan-bangunannya bagus banget gitu, dan yang pasti yang tinggal di sini kalau nggak veteran tentara, nah biasanya orang-orang berada lah. Ya. Iya, pasti. Pasti di daerah sini mah. Soalnya rumahnya nggak mungkin gitu, ini 400 juta gitu, 500 juta tuh nggak mungkin. Aku kemarin-kemarin sempet nanya soal ngontrak
di sini nih, di sini pisan tah. Daerah ini. Kontrak setahun berapa? Setahunnya 400 juta. Bisa beri imah hiji. Allahu Akbar. Pengen banget gitu ngerasain tinggal di sini, walaupun memang masa kecil saya di sekitar sini. Iya, benar. Karena kakek saya veteran tentara lah gitu. Kalau misalkan ke daerah sini, kayaknya gimana kalau kita ngajakin Peter CS saja? Pasti itu mah mereka yang lebih tahu daerah sini. Coba ya, tidak nggak udah ada belum sih, ha? Ada. Naruturken ya? Oke. Sigap. Oke oke. Ah, panggil siapa? Peter. Peter. Hai, kita berjalan-jalan hari ini. Iya. Kamu pasti suka. Saya tidak terlalu suka di sini. Oh ya. Kenapa? Perempuan jelek itu ada di sebelah kiri. Ya, ya, ya. Kamu? Ya, ya. Sudah tidak usah dilihat. Saya ingin bercerita masa kecil Risa bersama kalian. Makanya saya berjalan-jalan ke sini. Ya. Ah, sudah dekat. Apa yang kamu ingat dari tempat ini? Oh, saya berlari-lari. Nah, senang sekali sepertinya. Saya dikejar anjing. Ya, 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 ya. Ada dua anjing di sini. Oh, ada dua? Ya. Oh. Saya harus pelan-pelan jalan. Karena dia lihat saya juga. Oh, ya. Dia bisa tahu? Ya. Hah, takut enggak? Tidak usah takut. Ada yang usir saya. Iya, dia kenal kamu. Dia tahu saya, dia bilang tidak boleh lewat sini. Boleh. Tidak usah takut. Kamu lebih suka jalan ke mana? Sana atau ke sini? Tidak ada pilihan di sini, Angga. Kamu tidak suka? Di sebelah sana banyak perempuan jelek. Sebelah sini banyak, Angga. Lebih baik ke mana? Tidak usah takut. Yang... sebelah sini lebih baik. Ya, yang kamu suka saja. Tidak usah takut. Tidak terlalu suka. Tidak terlalu suka. Ya... siapa perempuan tadi yang usir? Asih. Dia ikut-ikut terus. Lebih baik jalan ke depan saja tadi lagi. Ya, ya. Banyak. Nah, iya, kamu pasti takut kalau ke sini. Saya tidak mau bicara. Tidak apa-apa. Kamu bersama saya, tidak usah takut. Tiba-tiba lihat, jalan. Lihat. Lampu mati. Ya. Ya. Banyak sekali. Ya, ya, ya. Mereka bingung. Kenapa kalian bisa ada di dalam sini? Saya tidak takut perempuan jelek, tapi saya cici. Iya, bagus. Tidak usah takut. Saya mau ke sana saja. Nah, di sini sudah tidak terlalu banyak. Nah, di sini banyak sekali. Oh, iya. Ya. Saya tidak mau bicara, Angga. Ya sudah, kamu sembunyi dulu. Wah.
Salah sih. Jadi kalau misalkan aku maksudnya ada agak cepat aja nggak apa-apa. Ke kanan, takut. Kiri. Kiri. Kiri aja. Kalau misalkan aku ngelihat dari kacamatanya Peter gitu ya, gila, banyak banget. Dan ada, memang ada satu sosok perempuan yang begitu kami kenal tadi pas begitu pas lewat banget jalan itu, gila, aduh. Cuman pas tadi lewat depan rumah zaman dulu itu, ya. Ada yang bukan masih. Ini tinggi besar jaga ya. Gitu, ah, ya. Kan kalau menurut cerita mereka itu memang diusir dari rumah tempat saya tinggal dulu karena penghuninya baru gitu, terus penghuni baru itu ada kayak pembersihan ya. Punya penjaga yang nggak welcome sama mereka gitu, jadi mereka kayak dikasih ultimatum agar tidak kembali ke daerah situ gitu, makanya kasian takut sih, banget. Kasian sih, berusaha malah jadi nggak bisa ngobrol. Peter tuh salah satu yang paling vokal sebenarnya. Iya, paling berani biasanya. Paling berani, tapi malam ini dia ciut sekali. Kita panggil yang pemberani. Yang sana aja deh. Yeah. Kamu suka? Ya. Yeah. Kita putar-putar. Kamu mau ajak saya kemana? Sekolah. Sekolah saja? Ya. Yeah. Oke, nanti kita berhenti sebentar di sekolah ya. Sedikit lagi sampai. Kamu tidak takut? Takut? Hah? Kenapa mesti takut? Saya tidak bisa buka mata saya. Ini sudah dekat sekolah. Belum. Sebentar lagi ya. Nanti di depan sekolah kita berhenti sebentar. Saya masih bisa dengar. Hai, hai. Iya, 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 iya. Hai. Ya, hai, ya, bule. Hai, bule. Sebentar lagi. Kamu sampai sekolah sudah aman. Mereka ingin ada di sini, Angga. Iya. Ya. Ingin seperti kamu. Iya. Yes, sudah di sekolah lebih aman. Sudah bisa buka mata. Boleh. Ya. Ya. Sudah tidak takut. Tapi jangan lama-lama. Nanti saya dimarahi. Tidak boleh pergi. Ya. Sebentar saja lihat sekolah yang lain. Kamu tahu sekarang saya seharusnya ada di sana. Ya. Ya. Saya minta izin papa sebentar. Ya. Ya, 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 ya. Sepertinya yang lain mau ikut. Ya, 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 boleh, boleh. Sebentar saja ya. Ya. Nanti papa marah, saya kena marah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak, sebentar kalian tunggu di situ ya. Nay, mereka tidak boleh masuk. Iya, ya. Tidak ya. Ya, ayo pergi, pergi, pergi. Tidak boleh ada yang masuk lagi. Tapi tidak jauh-jauh ya. Tidak, tidak. Ya. Biar kamu tidak takut. Kamu bawa... Makanan tidak. Tidak ada. Kita putar lagi ke depan ya. Kamu mau kemana? Saya ikut saja. Tidak tahu ini di mana. Putar-putar sebentar. Ini di tempat ini kalian pernah main? Ya, sering sekali. Tapi di situ sudah banyak besar-besar. Sekarang ya. Ya, mereka tidak suka main-main di sana ya. Ya, tidak boleh. Ya, mereka bingung kenapa kalian ada di dalam mobil. Tapi Angga, kenapa? Apa? Banyak sekali saya tidak boleh sebut, tapi
apa itu? Banyak sekali hantu. Di mana? Di mana-mana. Ya, sekarang tidak banyak manusia keluar, orang-orang di rumah. Mereka jadi lebih banyak bermain di luar. Tapi saya tetap tidak boleh main keluar. Karena mereka kan hantu. Lalu kamu buka, ya? Kalian harus sekolah, harus diam. Iya? Ya, kalau yang... Tapi tidak ada yang sekolah lagi. Ya, karena memang manusia tidak boleh kemana-mana dulu. Kenapa? Orang-orang? Ya, kamu orang tidak usah sekolah, tapi saya harus sekolah. Karena saat ini sedang ada penyakit. Ya, saya tidak peduli, Angga. Ya. Kenapa orang itu tidak usah sekolah, tapi saya harus sekolah? Kenapa? Ini. Ya, kalian harus di sana dulu. Sebentar, kalau yang lain sedang ada penyakit, tidak boleh keluar rumah dulu. Kamu bisa bilang papa. Tolong bilang, manusia tidak sekolah, saya juga tidak sekolah. Nanti saya dimarahi papa. Kalau tanya-tanya papa, kalau kesana kamu pasti takut. Tidak mau. Ya kan? Ya. Kalau berputar sini ke depan, kamu berani? Tidak? Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ada Angga, ada Elsa. Ya, iya. Tidak usah takut. Ada... En, ikut kan? Tentu saja. Dia pasti tidak mau sekolah. Kita lurus sana ya? Ya. Wah. capek. Minum dulu gak? Boleh. Wih, mantap. Sudah disiapkan. Please, Teh Kotak sponsorin kita dong. Iya sih, bener Neng, barusan Teh. Anak-anak takut pisan karena di luar terlihat lebih ganas dari biasanya. Lebih banyak ya? Iya, lebih ramai. Jadi biasanya kalau kita kan biasanya ngelihat kayak di pohon doang ya. Gitu. Ini sih udah ada di jalanan gitu. Serem sih. Wajar banget mereka jadi nggak mau ngomong, nggak tegang diem di mobilnya juga. Iya. Siapa sekarang, A? Kita sebenarnya udah keluar area mereka kan ya. Tapi mereka ada di sekitar kita. Iya, di belakang. Di belakang semuanya. Kita coba nanya daerah sini dan yang agak jauh dari tempat tadi, menurut mereka kayak apa sekarang? Versi N. Di mata mereka N. N tuh kalau dilihat ya sama kita dari tadi tuh dia yang paling ogah-ogahan. Males ah gitu. Kayak apa ya? Apa-apaan sih? Kayak nggak berguna gitu, tapi nggak apa-apa lah, kita paksa ya. Nih. Hi Ed, kenapa? Sepertinya kamu marah. Saya tidak suka. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak suka? Saya sedang di sana. Tidak mau ikut? Tidak mau ikut saya. Tapi anak-anak kecil ini paksa saya untuk ikut. Ya, mereka penakut. Harus selalu ada ya. Nai, ada kamu. Semua baik-baik saja. Sebentar saja mengganggu waktu kamu bermain, boleh? Ya, Gen. Sudah terlambat. Saya sudah di sini. Ya, maaf, sebentar saja. Tadi mereka takut sekali. Di tempat ini kamu takut atau tidak? Tidak.
tidak terlalu banyak wanitanya. Saya tidak takut. Oh, bagus. Ada banyak, ada sedikit, saya tidak takut. Bagus, tidak usah takut. Situ nanti kita lewat sana ya, En. Sebentar saja, nanti kamu boleh kembali ke sekolah. Apa kamu tidak suka naik mobil? Kamu tahu, Angga? Ya, saya tanya dulu, takut salah. Tidak suka? Tidak. Ya, saya mengerti. Tadinya, supaya kamu senang saja ikut. Tidak suka? Tidak suka. Sebentar lagi sampai sekolah, kamu boleh kembali. Tidak usah sedih. Kita bersenang-senang saja, En. Nah, tidak usah sedih. Si Ompong tadi takut sekali. Saya dan Papa jatuh di mobil, Angga. Iya, saya tahu. Maaf. Saya tidak pernah ikut naik benda ini lagi, Angga. Ya, sebentar saja. Kita kembali ke sekolah, ya? Kamu tidak suka? Ya. Kita kembali ke sekolah. Iya, saya salah. Saya lupa, maaf ya. Saya kembali sekolah sekarang secepatnya. Sudah hampir sampai. Sebentar lagi. Tidak usah nangis, tidak usah menangis. Sebentar lagi kita sampai. Kamu mau turun saja? Ya, sebentar lagi. Kita sampai di sekolah. Sudah sampai di sekolah. Salah. Aku juga gak ngeh. Aku ingat, Eta. Aduh. Gak ngeh sih aku. Anjrit, lupa. Ini budak bete pisan pasti. Oke, lupa pisan ini mah asli. Aduh. Soalnya kenapa gak suka naik mobil? Anak kecil biasanya kan suka. Mm-mm. Terus ditanya, kamu tidak mau? Tidak suka. Wah. Tadi sempat mati kameranya karena kita juga ini alatnya. Latihan. Kayak butuh sponsor ya, Ayah. Waduh. Gak. Tadi lagi cerita soal Marianne. Kalau misalkan kalian sempat baca bukunya atau dengar ceritanya Marianne, memang Marianne ini meninggal katanya sih pada saat dia lagi kabur dari tentara Jepang bersama papanya, gitu. Yeah. Pada saat itu dia menuju pelabuhan, taunya sopir yang membawa mereka pulang ke pelabuhan itu ditembak, Kak. Jadi si mobilnya oleng jatuh ke kayak jurang gitu. Dia pantesan jadi trauma banget. Makanya aku pikir teh si Marianne bakal yang happy banget gitu ya dengan menikmati dengan tekannya dan baru kali ini ngelihat dia nangis, merasakan sedih gitu. Tadinya pas lagi mediasi teh rasanya teh kayak aduh gitu. Gak mau sih, enggak betah pisan gitu. Dia mah gak, semacam mending gua ketemu kuntilanak lah daripada bener. Harus naik mobil. Iya benar. Kita akan lanjutkan perjalanan. Ini memang rute yang kita pilih saat ini adalah rute-rute yang
kayaknya dekat atau erat dengan Peter CS gitu. Gimana jalan-jalan ini dulu pas zaman kecil tuh kita sering jalan di sini, terus kita juga banyak bermain-main. Ini jalan Wijaya Kusuma nih, salah satu jalan yang sering kita lewatin bareng. Terus ya memang keadaannya kayak gini, sepi banget gitu. Bahkan zaman dulu pun ya kayak gini lah, belum ramai seramai sekarang gitu zaman itu. Ini kondisi sekarang mungkin jadi balik lagi ke kondisi waktu itu ya, Nek? Iya, benar. Belum terlalu lama. Udah jam 10 lah, udah 10 udah kayak gak ada kehidupan aja gitu. Semua orang diem di rumah masing-masing nonton TV. Dulu kan belum rame kafe buka sampai malam, terus handphone belum ada gitu. Yeah. Buat janjian sama orang tuh benar-benar telepon rumah. Ini kita lurus, belok kanan, ya. lurus ya. Lurus. Halo Bill. Kalian membuat kesalahan ya? Iya, salah sekali. Ya. Saya bingung. Mungkin kalian lupa. Benar-benar lupa. Kami hanya ingin membuat kalian senang tadinya, tapi saya salah. Ya. Mungkin dia tidak bisa lagi ikut seperti ini lagi. Iya. Ya. Tolong dimaafkan. Iya, kami yang minta maaf tadi. Lupa ya. Sekali. Ya, Will, kita jalan-jalan berputar-putar di tempat-tempat kalian bermain dulu. Tidak terlalu jauh. Apa yang kamu ingat di tempat ini? Di sini. Ya. Ada beberapa Netherland ya. Yang bekerja di sini. Ya. Jadi di sini banyak sekali Netherland. Saya tidak tahu apa pekerjaan apa. Mereka. Apa, tapi mereka baju sama. Oke. Mungkin sama seperti papa saya ya. Iya. Ya. Militer ya. Iya, tapi tidak banyak sekarang di sini. Jadi banyak seperti kamu. Iya. Lebih banyak seperti saya. Ya. Jadi dulu di tempat ini banyak sekali yang berpakaian sama ya? Ya, hanya sedikit saja orang kamu. Oke. Orang Netherland banyaknya ya. Kalau sekarang? Hantu Netherland juga sedikit. Ya. Sudah tidak terlalu banyak. Tidak banyak, tapi banyak yang seperti kamu. Banyak laki-laki besar. Setelah ini kita berputar lagi, kemana kamu mau malam ini? Mau jalan-jalan kemana? Oh, saya ikut saja. Ke tempat mungkin pernah kalian main? Ada yang ingin kamu kunjungi? Tidak. Tapi di sini banyak sekali yang melihat kamu minta tolong. Iya. Kenapa kalian bisa ada di dalam mobil? Tidak. Itu badan tidak seperti kita. Ya. Saya tidak mau lihat. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Iya. Ya, jadi kita barusan lewat dekat sekali sama rel kereta. Barusan ada beberapa yang minta tolong dengan bentuk yang sudah tidak utuh. Tidak suka. Di sini ada yang kasihan sekali, Angga. Di mana? Di dekat sini. Oke, kenapa?
Tapi saya tidak mau dia masuk. Tidak, kamu ceritakan saja. Orang bunuh dia. Lurus kita, En? Yap. Saya bukan En. Oh, sorry, William. Kamu masih mau ajak En ya? Ya, saya merasa bersalah. Dia tidak akan lama-lama sedih. Ya, baguslah kalau gitu. Di sebelah mana, Mel? Ceritakan saja. Ada itu satu keluarga mati semua. Mereka masih di sana. Mungkin tidak tahu kalau mereka adalah hantu. Mereka tidak tahu kalau sudah mati ya? Ya. Tapi saya tidak boleh ke sana. Ya, tidak usah. Tidak usah dekat-dekat katanya. Ya. Tempat lain saja yang kamu mau tuju di mana lagi? Yang menyenangkan. Bisa lebih cepat? Ya. Saya tidak terlalu nyaman. Ya, saya tahu. Ya. Di sini terlalu banyak perempuan. Bukan itu. Tapi mereka semua ingin ikut. Kalau kamu terlalu pelan, mereka bisa naik. Ikut. Ya. Tidak baik. Saya suka ada di taman. Taman sedekat taman mana ya? Tadi kamu sudah lewat. Nanti kita putar lagi. Ada main tempat main. Ada banyak pohon baik. Pohon baik, tidak terlalu banyak wanita jelek. Ada ya, sepertinya ya, kamu saya tahu ya, tapi sekarang terlalu banyak orang. Oke. ya, tidak seperti dulu ya. Dulu saya sering ajak bisa ke situ. Tempat bermain kalian di situ ya? Pulang sekolah. Coba saya masih ingat jalannya atau tidak ya? Saya lupa. Ada laki-laki tua, baju putih. Di situ, tapi dia tidak jahat. Tidak ganggu. Saya lupa jalannya. Tapi dia bilang, hati-hati. Oh ya? Jangan terlalu dekat dengan manusia, tidak baik. Oh, dia suka ingatkan itu. Ya, saya mengerti. Tapi Peter tidak suka. Peter bilang selalu ikut campur. Itu kan urusan dia. Ya. Sepertinya saya sudah terlewat tempat itu. Tidak perlu ke sana, tidak apa-apa. Ya. Di depan sana saya punya teman. Oh, di ya. Mana? Di sebelah sana. Tidak jauh, saya cari teman kamu. Dia bukan anak-anak, tapi dia baik sama anak-anak. Di mana dia? Namanya Maria. Oke. Di sini. Iya.
tapi tidak ada. Jangan, jangan. Saya dan yang lain tidak terlalu suka darah. Oh, ya, ya, ya. Ya, saya mengerti. Tapi Maria bilang darah itu bagus untuk manusia. Oke. Okay. Ya, dia bilang tidak usah takut karena darah yang ada di dekat dia bantu manusia. Oh, Maria sering bantu di sana ya? Ya. Jadi barusan kita ke satu tempat yang biasa dipakai untuk pengambilan darah dan Maria katanya di situ. Kita kembali ke sekolah. Atau kamu mau satu tempat lagi? Tolong jangan ke tempat ini lagi ya. Ke tempat mana? Ini. Oh ya 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 ya. Tidak tidak. Saya sudah tidak mau. Lelah lelah. Oh capai. Ya. Capai. karena teman-teman takut semua. Ya tempat itu tidak bagus. Ya. Dulu di sini banyak Nederland. Ya, di sebelah sini ya. Ya, tapi sekarang perempuan jelek semua. Ya. Sekarang Nederland-Nederland seperti Elizabeth itu lebih suka di rumah. Ya, tidak di tempat seperti ini ya. Di tempat ini. Kalau dulu mereka senang di sini ya. Tapi dulu setiap hari mereka ke tempat seperti ini. Tapi sekarang tidak suka. Terlalu banyak wanita jelek. Ya. Kalau dulu di tempat ini kamu ingat melakukan apa tidak? Tidak pernah. Tidak pernah? Saya tidak pernah. Tapi sekali, lebih banyak wanita jelek. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Mereka tidak mungkin takut. Takut? Pada kamu. Tapi yang besar-besar itu. Ya, ya, ya. Seperti ingin masuk. Ya, dari tadi melihat kalian. Ya. Tidak. Saya sudah bilang bapak tidak. Tidak akan apa-apa. Kamu akan seperti ini terus? Ya mungkin. Ya. Kamu suka tidak? Tidak terlalu suka. Tapi saya lihat dari sekolah setiap malam itu manusia-manusia duduk-duduk, ada orang pakai baju seperti papa usir mereka. Iya. Tidak lagi duduk-duduk. Tidak boleh terlalu lama duduk-duduk di sana. Iya. Iya, makanya lebih sepi. Tapi Hans Hendrik bilang dulu ada situasi seperti ini. Sama ya? Ya. Jadi itu tidak apa itu aneh. Tidak aneh ya? Tidak aneh. Karena ini pernah terjadi. Ya. Oh ya, satu tempat lagi yang sering kalian kunjungi. Di sana ada tempat bermain juga, tapi
entahlah sekarang seperti apa kita lewat ya. Kita dulu pernah datang ke tempat ini juga. Ya. 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 Kalian masih suka bermain di sini? Nah. Sudah tidak. Tadi suka. Saya bilang. Sekarang sudah tidak. Tidak terlalu banyak wanita-wanita bergelantungan. Ya, tidak baik untuk seperti kamu. Ya, ya, ya. Sudah, kita kembali ke sekolah ya. Ya, dulu tempat ini seru sekali. Sekarang sudah tidak. Angga? Ya. Banyak orang mati. Ya. Kasihan. Kenapa kasihan? Saya tidak suka lihat orang sakit. Ya. Lagi, ya saat ini sedang banyak penyakit yang membuat orang sakit. Bahkan ada yang sampai meninggal. Papa marah setiap kami tanya. Bertanya soal apa? Kenapa banyak sekali orang mati? Ya. Papa pasti marah. Banyak mobil bunyi bunyi. Iya. Membawa orang sakit. Tapi kami tidak boleh lihat katanya. Iya. Makanya mungkin kalian sekarang lebih banyak harus diam di sekolah agar kalian lebih aman dan tidak lihat hal-hal itu. Sebenarnya kami tidak akan ikut sakit, Angga. Ya. Tapi Bapak bilang terlalu banyak orang mati. Kalian tidak akan suka lihat. Ya. Orang mati. Ya. Ya, ini yang kami lakukan sekarang. Kenapa kami lebih banyak diam di rumah dan melakukan hal seperti ini? Ya. Saya tidak mau juga lihat kamu mati. Ya, 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 ya. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi ya. Ya, betul. Tidak tahu. Tapi kemarin Peter sempat bilang. Ya. Tidak apa-apa mereka mati. Jadi kita bisa berteman lebih lama lagi. Tapi saya bilang, belum tentu kita bisa bertemu. Iya, iya betul. Kita tidak pernah tahu bisa bertemu atau tidak. Ya, lebih baik jangan mati ya. Iya, iya, iya. Kita masih bisa berteman. Ya, kita mereka sudah semua ingin ikut tangga. Tapi hanya kami yang Papa panggil. Ya, tidak boleh. Papa pasti marah. Marian terpaksa ikut karena Papa minta. Dan akhirnya marah. Sudah. Ya, mereka sudah. Mereka juga sudah bosan. Sudah, sudah. Terima kasih sudah. Suka buru. Oh. Capek pasti. Capek. Agak deep ya kalau sama William ya. Raga pelan-pelan ngobrolnya. Terus ya dia bisa jelasin pelan-pelan sih anak ini. Iya. Terus kritis lah pasti. Iya, iya. Terakhir barusan dia nanyain kenapa banyak sekali mobil bunyi bolak-balik. Terus dia bilang banyak sekali orang mati. Oh. Ya ampun. Ya udah, mudah-mudahan kalian bisa terhibur dengan
syuting yang sangat minimalis ini, yang kita benar-benar nggak turun ke tempat penelusuran. Iya, iya, iya. Kita benar-benar di mobil berdua aja, dibantu dengan alat-alat yang entah apa ini. Terima kasih untuk tim BTS yang bisa merealisasikan. Ya udah, stay safe semuanya, tetap jaga kesehatan. Benar-benar. Bersemangat, dan mudah-mudahan konten yang kami berikan ini bisa menghibur kalian. Amin. Menaikkan imun kalian, buat yang lagi isoman, lagi sakit, semoga diberi kesembuhan secepatnya. Amin, 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 amin. Ya udah, kalau begitu, saya Risa Saraswati pamit. Saya Rangga Dampurwana pamit. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.